kan kualitas teh di Indonesia itu terbabat sama India dari cara mengembangbiakan teh. Jadi kalau di Indonesia nggak mau repot, mereka pakai sistemnya stack, makanya itu menyebabkan penurunan kualitas dari teh. Makanya kenapa kemudian India sekarang menjadi nomor satu di dunia, karena dia memulai lagi dari India. Walaupun lama, tapi kualitasnya terjaga. Makanya Indonesia sekarang berada di peringkat bawah. India satu sekarang. Yang jadi memetiknya itu satu kali dalam seminggu, ya. Dan yang dipetik adalah tiga daun teratas, seperti begini, tiga daun teratas. Jadi yang di bawah jangan, ini yang ini udah nggak ada. Nah, kayak begini. Ini adalah untuk white tea. Ya, pucuk yang belum mengembang ini adalah untuk white tea. Teh yang paling mahal. Tapi ini mungkin 2-3 hari lalu ini sudah dipetik. Nah, ini bekasnya. Mungkin setelah 4 hari ini sudah agak besar, sudah bisa dipetik.